Pada agenda lain, putusan pra-peradilan Firly Bahuri jadi salah satu bahasan dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Saat itu, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menanyakan soal macam-macam putusan dalam pra-peradilan. Pra-peradilan itu ada berapa macam yang ahli tahu? Izin yang mulia, sepengetahuan saya adalah putusan itu dikabulkan dan putusan itu ditolak yang mulia. Ada dua aja? Dua, klasifikasinya terkait itu. Terkait dengan putusan gugur, putusan tidak dapat diterima, apakah mengenal seperti itu? Putusan gugur, putusan tidak terima, maka kemudian itu ada implikasinya kaitannya dengan dicabutnya permohonan pra-peradilan atau kalau yang gugur itu sudah masuk kepada pokok perkaranya yang mulia. Tadi saudara mengatakan putusan tidak dapat diterima itu yang dicabut. Putusan tidak dapat terima. Nah, alasannya apa? Alasan ya karena tergantung dari konsekuensinya kan tergantung dari pihak pemohonnya yang mulia. Seperti kemarin kasus yang di Jakarta Selatan yang Firly Bahuri dinyatakan putusannya tidak dapat diterima. Saudara mengikuti itu? Tidak dapat diterima karena memang menurut penilaian dari hakim pra-peradilan itu adalah tidak bisa dibuktikan oleh pihak pemohon begitu yang mulia. Kalau tidak dapat dibuktikan itu masuk ke materi, apakah tidak bersinggungan dengan ditolak? Mohon izin yang mulia, maksud saya yang berkaitan dengan dalil-dalil pra-peradilannya yang mulia. Kalau permohonan itu misalnya mencampur adukan antara materi pra-peradilan dengan materi pokok perkara, apa putusannya? Tentu putusannya akan sebagaimana saya kembali ke mengacu ke pasal 2 ya 2 perma nomor 4 2016 yang mulia, bahwa di dalam perma tersebut berkaitan dengan penetapan seorang menjadi tersangka dalam pra-peradilan itu hanya berkaitan dengan aspek formilnya. Apakah dalam penetapan tersangka itu sudah memenuhi kualifikasi minimal dua alat bukti tadi ataukah tidak? Itu yang berkaitan dengan hal itu. Sehingga tidak memeriksa mengenai yang berkaitan dengan pokok perkaranya.